pandangan video pada kali ini daripada Otayamno Tengku Razali Hamzah terhadap Dada Menteri Anwar Ibrahim dan dibandingkan dengan Muhyiddin. Tapi saya kena bapak okay. dia, saya kena mak dia. Dan sama-sama kita tonton dan kepada saya. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Orang muda, saya terpulang pada masing-masing. 26-27. Dia kata, you all semua cuba cari pemimpin-pemimpin yang lebih muda supaya bersama dengan kita. Dan dia orang ni kadang-kalanya menjadi bakat-bakat pemimpin lah yang ada di luar ni, macam Anwar, Presiden Abim dan sebagainya. Kita selalu jemput dia orang ni, berjumpa dengan kita. Dan satu ketika dia datang, tengah-tengah malam. Saya sedang buat kerja di kementerian. Dia datang 11:30 gitulah. Dia datang untuk berjumpa dengan saya. Itu pertama kali saya jumpa Anwar. Saya tak pernah jumpa dia sebelum itu. Dia Presiden ABI dan saya cakap dengan dia mengenai pembentukan Bank Islam. Dan dia tertarik dengan cadangan ini. Langsung saya bawa dia berkenal kepada Dr. Mahathir. Dan pada ketika itulah dia selepas cakap sekian lama, dia setuju tak bersama dengan UMNO. Sebenarnya pada ketika itu juga dia ni bakal ditunjuk sebagai bakal presiden PAS. Jadi dapat saya tarik dia untuk masuk UMNO. Jadi kita sokong dia jadi ketua pemuda dan sebagainya sehingga dia jadi timbalan presiden UMNO, jadi timbalan Perdana Menteri, sehingga dia berkelahi dengan Mahathir. Itu saya tak tahulah, itu kisah dia berdua. Tapi dia ni karismatik dan dia ni PR yang bagus. Tapi dari segi pimpinannya masih diuji lah. Masih diuji. Kerana ada juga yang dia lakukan masa dia Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan, ada yang tak begitu sempurna barangkali kerana dia tidak memimpin sepenuhnya pada ketika itu. Tetapi kita tengoklah, sekarang dia diberi peluang untuk memimpin negara kita. Muhyiddin pernah menjadi timbalan menteri saya 4 tahun. Dia nak kata ada banyak fikiran, tak adalah juga. Nak kata rajin, tak rajin, very lazy. Dia 4 tahun lebih jadi timbalan saya. Itu je komen. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Terima kasih.